بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, ikhwan akhwat sekalian, jemaah salat subuh Masjid Jogokarian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa saya hadir diundang ke masjid ini untuk yang kedua kalinya. Persis setahun ya, karena pada tahun yang lalu saya juga hadir dalam kuliah di Bulan Ramadan. Dan dalam jarak setahun ini relatif belum banyak suasana yang berubah, karena pada waktu itu kita juga masih membahas kenapa pemerintah masih tegang soal Islam ini, masih belum tahu cara bagaimana bersikap yang benar tentang Islam. Pada waktu itu sebetulnya lebih tegang, karena saya ingat betul bahwa sampai-sampai ada larangan untuk membuat streaming terhadap ceramah saya waktu itu, karena ada Ustaz Bakhtiar kalau tidak salah dengan beberapa teman. Ada ketakutan begitu. Ya. Saya kemarin malam sebenarnya diundang ceramah juga di masjid kampus di UGM. Ada ketegangan juga, rupanya ada tekanan kepada rektorat supaya jangan mengundang saya. Dan akhirnya saya sendiri tidak datang karena menimbang perasaan dari teman-teman kita yang dicegah, apa yang di, yang ditekan. Jadi memang menurut saya ini adalah residu dari sisa-sisa operasi kelompok yang sama sekali tidak memahami cara untuk memahami Islam di Indonesia ini sebagai realitas yang tidak bisa kita hindari. Fakta bahwa umat Islam di Indonesia ini adalah umat yang besar sekali jumlahnya, dan kesadaran beragama yang makin besar ini justru dianggap sebagai semacam sesuatu yang mengkhawatirkan. Padahal saya mencoba terus-menerus untuk berbicara kepada para pejabat kita, tapi memang sepertinya ada proposal lain yang datang untuk memotret Islam dengan cara yang lain, dengan kacamata yang lain, dengan perspektif yang lain. Ini yang saya katakan sebagai proposal war on terror ya, yang dulu dipropos oleh pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden George Bush, yang memotret Islam bukan dari perspektif keilmuan atau fakta, tetapi yang memotret Islam dengan perspektif intelijen dan kepentingan operasi Amerika Serikat di mana-mana di seluruh dunia. Lahirlah gambar dan blueprint bahwa yang disebut dengan orang Islam itu inilah kira-kira kantong terorisme radikal, ya, tidak bisa diajak berpikir rasional, sangat emosional, dan dapat mengganggu atau mengancam perdamaian, kebinekaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang mau dibuat.
Karena itulah keluar proposal-proposal perang. Ya. Ya. Apapun peristiwa yang melatarinya, tetapi kemudian perang itu berlangsung di mana-mana. Saya tadi menceritakan sebelum di sini, misalnya proposal perang melawan weapon of mass destruction di Irak yang dibuat oleh George Bush. Katanya di Irak itu ada senjata pemusnah massal, yang senjata pemusnah massal itu nuklir, dan nuklir ini bisa dipakai untuk menghanguskan bangsa-bangsa lain, juga termasuk negara-negara seperti Amerika Serikat dan aliansinya di Eropa dan juga di Timur Tengah. Karena itulah kemudian Saddam Hussein harus dihancurkan, dimatikan, ya. Maka invasi terhadap Irak diperlukan, lalu uang dari kawasan Timur Tengah dan negara-negara Teluk dipakai untuk membiayai atau disuruh membiayai perangnya Amerika, kontraktornya orang Amerika, pabrik senjatanya dari Amerika. Kalau ada pabrik senjata Amerika, artinya buruhnya buruh Amerika, pekerja Amerika, pesawat tempurnya pesawat tempur Amerika, makanan perangnya makanan perang Amerika, dan ini menghidupkan ekonomi Amerika. Tapi yang disuruh bayar itu negara-negara kawasan, dan terjadilah invasi kepada Irak. Bom demi bom dijatuhkan, senjata ditembakkan, ya. Bunga api kita lihat meluluhlantakkan kawasan itu. Tentu Irak juga, Saddam Hussein juga kuat waktu itu melakukan perlawanan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah Saddam Hussein ditangkap lalu dihukum gantung, Irak menjadi kacau, kacau dan hancur lebur. Ya. Terjadi perang saudara karena ketegangan Sunni Syiah yang berlanjut. Politiknya tidak stabil. Senjata pemusnah massalnya itu tidak ditemukan sampai sekarang. Jadi bohong itu kalau ada yang disebut dengan senjata pemusnah massal, tidak ada. Tetapi ini sudah hancur. Kita nggak bicara Saddam Hussein ya satu orang, ya. Tapi semua negara hancur, dan salah satu rekomendasinya setelah invasi ke Irak itu adalah seluruh militer Irak dipecat. Itulah yang kemudian menyebabkan banyak milisi, dan itu juga sebagian milisi itu yang bergabung dan membentuk ISIS dengan Abdurrahman Al-Baghdadi itu sebagai khalifah yang mengangkat dirinya sendiri. Yang kata Ustaz Abdul Somad, tidak ada tradisi khalifah mengangkat diri sendiri dalam Islam. Tapi itu sudah terjadi. Saya ke Irak 2 tahun yang lalu, nggak ada yang namanya daerah aman kecuali 12 km persegi. Dari begitu besar tanah Irak itu, daerah amannya cuma 12 km persegi. Dan itu pun dijaga oleh tentara Amerika, karena di dalam area 12 km yang disebut sebagai Green Zone itu ada kedutaan Amerika di dalamnya. Di luar itu tidak aman. Bisa meledak bom suatu ketika, dan kita nggak tahu itu bom dari mana. Ada saja daerah yang jangankan membeli mesiu, ya, beli air minum saja susah, tapi bom bisa meledak tiap hari. Pasti bom itu tidak dibuat oleh masyarakat, itu pasti disuplai. Orang nyari makanan aja susah kok, orang bisa merakit bom dari mana? Irak itu memompa minyak 6-10 barrel, juta barrel per hari. Indonesia saja 1 juta barrel aja nggak sanggup, kita 800 ribu sekarang kalau tidak salah lifting minyak kita itu. Mereka masih memproduksi 6 juta dan di atas itu. Tapi semua uang minyak ini yang disedot ini dipakai untuk membiayai perang dan membiayai pasukan keamanan. Dan rakyatnya nggak dapat apa-apa kecuali bunuh-bunuhan di luar. Sampai hari ini. Tapi negara yang mensponsori ini tidak merasa bertanggung jawab. Buat mereka yang rusak bukan negara mereka, kalau yang rusak negara orang lain, biar aja.
sehingga kekacauan itu terus dicipta di mana-mana. Lahirlah ISIS, kemudian goncanglah negara-negara Timur Tengah itu, lalu kemudian negara-negara gagal mulai muncul. Basisnya adalah teori atau perspektif intelijen tentang Islam, ya, yang dibuat seenaknya saja untuk mengelabui dunia seolah-olah Islam ini adalah sumber masalah. Nah, saya mengkhawatirkan, dan ini semua harus menjadi kesadaran kita, siapapun kita. Saya mengajak presiden, wakil presiden yang sekarang lebih banyak di Arab, saya lihat, untuk menyadari ini. Umat ini gak bisa dipakai, dibaca dengan memakai perspektif yang keliru yang dibuat oleh orang lain, sehingga digambarkan seolah-olah orang seperti saya saja. Saya mengatakan, saya ini datang bertugas, karena salah satu tugas kita itu adalah menerima undangan masyarakat yang ingin berdialog dengan kita. Itulah tugas anggota DPR. Kalau eksekutif tugasnya beda lagi, meskipun eksekutif yang lagi kampanye mau nyapres juga banyak keliling. Tapi eksekutif itu tugasnya eksekusi. Kalau saya ini tugasnya lebih banyak agregasi pendapat publik, karena kita disebutnya wakil rakyat, wakil masyarakat. Saya datang ini resmi. Pagi-pagi saya diterima oleh Pak Sultan kemarin di kantor gubernur. Saya datang itu istilahnya itu menggunakan apa namanya fungsi sebagai aparatur negara. Kalau bicara APBN, ya pakai APBN. Tapi kok bisa tiba ada kelompok yang menakut-nakuti, ya, jamaah, bahwa orang kayak Fahri Hamzah itu jangan didengar. Mungkin dianggap ekstrim, punya pandangan yang radikal mungkin, atau yang mereka sebut mendukung terorisme. La haula wala quwwata illa billah. Di Indonesia ini, ya, di tempat yang mayoritas kita beragama Islam dan kita ini saling tahu, tiba-tiba bisa ada yang menghasut umat bahwa kita ini seolah-olah ekstrim, mendukung teroris dan sebagainya. Saya ingat setahun yang lalu kita masih mengundang Pak Ismail kalau nggak salah di sini, itu menciptakan ketegangan karena lagi proses pembubaran. Coba bayangkan teman-teman HTI itu, saya sering bilang, ya, karena kita mengenal teman-teman HTI itu dari dulu memakai istilah khilafah dan sebagainya. Apa maksudnya itu? Mau nakut-nakutin kita seolah-olah istilah khilafah itu nggak boleh diperbincangkan. Bagaimana kita bisa menghilangkan sesuatu yang ada dalam agama, ada di dalam khazanah, tiba-tiba seolah-olah itu nggak bisa dibicarakan, nggak melakukan apa-apa 10 tahun Pak SBY, atau bahkan sebelum itu teman-teman hari ada kita ketemu ngobrol. Saya juga sering berdebat karena saya banyak berbeda pendapat, termasuk konsepsi soal khilafah dan sebagainya. Saya punya perspektif sendiri tentang membandang bentuk pemerintahan dalam agama Islam, dalam perspektif Islam. Banyak berdebat dan berbeda pendapat, tapi gak pernah kita menganggap teman-teman itu berbahaya. 10 tahun Pak SBY gak ngapa-ngapain, tiba-tiba dibikin perpu ormas hanya untuk membubarkan teman-teman hati itu, lalu mau menyamakan seolah-olah itu mirip PKI yang bisa nanti membahayakan. Berbeda. Kalau teman-teman HTI itu menyebutkan dirinya Hizbut Tahrir, partai pembebasan, tapi kan gak pernah ikut pemilu, gak punya anggota DPR satupun, gak megang satu kecamatan pun atau satu kelurahan atau satu desa pun, gak ada anggota DPRD-nya pun satupun di seluruh Indonesia ini. Kalau PKI dia berkuasa,
Dia memenangkan pemilu. Dia menguasai parlemen. Dia dekat dengan presiden. Dia bisa mempengaruhi presiden. Dia melakukan kudeta. Dia mempengaruhi militer. Sementara teman-teman kita ini yang hanya berdiskusi tentang satu perspektif dalam agama, dinyatakan berbahaya. Dan saya khawatir itu dipersekusi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah deviasi dan penyimpangan yang luar biasa yang harus diluruskan. Sebab ini adalah upaya adu domba yang dikirim dari luar, dan ini bisa mengganggu ketenteraman umat dan bangsa kita. Umat Islam di Indonesia ini adalah umat yang sudah teruji dalam sejarah bahwa kita ini, bangsa Indonesia ini, dilahirkan oleh konsepsi umat ini, ummatan wasatan, umat yang pertengahan. Itu sebabnya para ulama kita dan negarawan kita dari awal menyatukan ide antara agama dan negara itu, bahwa cita-cita agama di satu sisi dan cita-cita negara di sisi yang lain berjalan bersama-sama, bergabung dalam doktrin yang disebut dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah perlindungan kepada agama, hifzuddin, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ibadah, apa namanya, pemeliharaan terhadap jiwa, hifzun nafas, persatuan, permusyawaratan, memelihara akal pikiran, dan seterusnya dan seterusnya. Tujuan agama dan tujuan bernegara disatukan, sudah benar. Tapi orang tidak ingin kita menjadi umat yang satu, umat dan wasatan, umat pertengahan, umat yang moderat. Mereka mengirimkan ekstremisme, terutama dari negara, yang kemudian memecah belah kita, seolah-olah kita semua dalam satu jamaah ini nggak bisa disatukan, padahal kita tidak pernah punya apa-apa. Saya kira jarak setahun dari saya diundang dulu di Jogokarian dan sekarang, itulah yang saya ingin share kepada kita, agar kita menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan silaturahim, bulan untuk saling memenuhi kesadaran bahwa umat ini dihajar dari luar dengan kampanye negatif, ada Islamofobia dan upaya menakut-nakuti kita bahwa Islam ini sumber masalah di masa depan. Entahlah apa sebab dari ketakutan itu. Mungkin karena memang peperangan antara al-haq dan al-batil itu memang peperangan yang abadi. Dan musuh Allah, musuh kita semua, iblis selalu ada untuk mengganggu ketenteraman dan kenyamanan kita semua, dan tidak senang apabila kita kompak dan hidup rukun di bawah naungan agama dan negara kita. Inilah saya kira yang ingin saya sampaikan, agar tercipta terus kesadaran kuat. Teman-teman kita yang menjadi pejabat, yang jadi polisi, yang jadi intel, perlu di-brainwash otaknya, karena di-brainwash oleh orang lain. Perlu dikasih pemahaman yang lebih benar. Salah mereka itu. Sekarang mulai curiga kepada orang bercadar. Ya kan? Kalau Islam ini sudah dianggap masalah karena dia jidatnya hitam, jenggotnya ada, dia jenggot tipis-tipis begitu, ya kan, celananya agak cingkrang, baru kemudian dianggap. Dan sekarang ini mau memproduksi undang-undang yang kecurigaan bisa menjadi sebab bagi penindakan. Sehingga tadi itu, intelijen kembali dalam penegakan hukum, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu. Mana tanggung jawabnya George Bush itu? Kenapa dia tidak sekarang dihukumkan sebagai penjahat perang dunia dan diadili? Padahal dia menyebabkan kematian jutaan orang dan pengungsian jutaan orang yang tidak ada gunanya sama sekali, karena mengumumkan adanya data intelijen, ada senjata pemusnah massal. Enak aja dia hidup legal-legal, berlibur di ranchnya di Texas itu, seperti orang yang tidak punya salah. Sementara kita umat Islam menanggung bebannya dan terus difitnah sampai hari ini. Para pejabat di Indonesia ini perlu disadarkan, salah cara berpikir itu. Ya, sehingga kemudian muncul ketegangan, ketakutan yang berlebihan. Rezim parno seperti ini adalah rezim yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan kita, karena perbedaan pendapat mulai dipersoalkan. Lalu kemudian tadi itu,
data intelijen mau dijadikan data hukum, sehingga nanti ada orang dicurigai, dimasukin ke rumahnya, ditembakin sampai habis, setelah itu baru bikin pengumuman, ini adalah teroris, begini, begini, begini teorinya. Kan berbahaya sekali gitu, mengganggu kehidupan kita semua. Tapi itulah yang ingin diintroduksi, dan ini berbahaya sekali bagi kelanjutan dan keberlangsungan bangsa Indonesia yang telah membuktikan dirinya sebagai bangsa yang kuat dan moderat sepanjang masanya. Inilah yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan Ramadan ini menebarkan makna dari Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan untuk melatih dan mendidik umat kita, siapapun dia. Mari bangkitkan kesadaran. Sadarlah, hai para pemimpin, pejabat-pejabat kepolisian, sadarlah, kembalilah kepada cara berpikir Islam. Tidak bisa kalian terus-menerus memakai otak orang lain untuk mengcapture atau untuk membaca umat Islam ini. Jadilah bagian dari umat itu sendiri. Hei kepala intelijen, pejabat-pejabat intel, kembalilah kepada Islam. Jangan mau dihasut oleh data-data bohong. Ketemulah para ulama. Bikin apa namanya, ada kekacauan seperti ini, minta data kepada APBN 2 triliun. Saya memperjuangkan dana majelis ulama. Majelis ulama yang ramai itu anggarannya cuma 40 miliar. Ini anggaran negara tiba-tiba minta 2 triliun tambah dan hilang begitu saja uang pajak kita. Sementara majelis ulama jangankan dikasih uang, difitnah pula. Enggak nyaman dengan adanya majelis ulama. Nanti fatwa ulama kalau menguntungkan diminta. Tapi kalau ada fatwa yang mengganggu, ulama dianggap ekstrem. Kan kacau cara berpikir seperti ini. Karena itu sekali lagi kita berdoa juga di bulan Ramadan ini, karena munajat kita diterima oleh Allah di bulan ini, mudah-mudahan kita minta pemimpin bagian dari umat Islam. Jangan bagian dari orang lain yang ingin mengadu domba Islam ini, yang sejak awal tidak punya afiliasi kepada umat, lalu tiba-tiba karena mau pemilu ingin dekat-dekat umat, pakai sarung memanah-manahi, pakai kopiah, padahal hatinya tidak ada di dalam umat ini. Kita doa sekali ini, ya Allah, berilah kami pemimpin yang pemimpin ini berasal dari umat Islam, sehingga dia tidak akan mencurigai umat Islam ini dan menyatu dalam tubuh umat Islam ini sampai kapanpun, membangun peradaban Islam yang mulia dan peradaban bangsa Indonesia yang tinggi. Saya kira ini fokus doa kita di bulan Ramadan. Ini bukan doa politik, tapi doa umat. Karena kita tidak mau bangsa ini hancur gara-gara terus-menerus dihajar oleh opini-opini dan provokasi yang berbahaya itu tadi. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan mengabulkan doa bangsa Indonesia, agar kita diberikan orang yang hatinya berjodoh dengan hati umat Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.